Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai doa Nabi Hud agar istri-istri kaum raksasa mandul dan azab Allah terhadap kabilah Ad. Simak video sampai habis. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, nabi yang diutus setelah Nabi Nuh adalah Nabi Hud bin Abdillah bin Aus, yaitu salah satu putra Sam bin Nuh. Dia termasuk bagian dari kabilah Ad. Mereka orang-orang Arab yang menempati Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman antara Oman dan Hadramaut yang dekat ke Laut Asin. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam buku yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman menyebutkan kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadinya bencana banjir. Mereka diciptakan oleh Allah dengan postur, perawakan, dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia lain yang hidup pada zaman itu. Kabilah-kabilah ini sahabat budiman dipimpin oleh seorang raja yang bernama Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku. Oleh karena itu sahabat budiman, ketika berdiri dia bisa menutupi matahari dari bumi, dan ketika dia meletakkan lengannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkannya dari semua sisinya. Lalu sahabat budiman, Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Mereka bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Tidak pernah terlihat orang-orang kalangan mereka yang meninggal dan belum pernah ditemukan jenazah. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Lalu sahabat budiman, Wahab bin Munabbih adalah salah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah. Ia diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan berketurunan Persia dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat kisah Israiliyat. Menurut dia, 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalaka. Zaid bin Aslam mengatakan, aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalaka. Dan aku pernah menimbang satu gigi gerahamnya. Ternyata beratnya mencapai 10 kati. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, doa Nabi Hud, Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika kejahatan kaum itu kian memuncak, Allah mengutus Nabi Hud. Jibril pun turun kepadanya lalu berkata, sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah mereka bahwa aku, yaitu Allah, telah memberi mereka tempo yang lama dan mereka telah aku beri kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan serulah mereka untuk bertauhid, agar mereka kembali dari menyembah berhala kepada menyembah Allah. Lalu sahabat budiman, Nabi Hud pun datang kepada mereka pada waktu hari raya mereka. Di sana, para pembesar sedang berkumpul dan Raja Jalijan duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas. Kepalanya juga memakai mahkota bertahtakan permata yang megah. Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Nabi Hud yang mengatakan, wahai semua manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan kecualinya. Berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah ini adalah yang menyebabkan kaum Nabi Nuh sebelum kalian ditenggelamkan. Ketika Raja Jalijan melihatnya, dia berkata, celakalah engkau wahai Hud. Apakah engkau menyangka dengan kelompok kami dan kukuhnya kekuatan kami ini bisa mengalahkan kami dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Tidak tahukah engkau bahwa setiap sehari semalam 1000 anak kami terlahir? Tatkala itu teman-teman, Nabi Hud merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tetap tidak mendengarnya.
Kemudian Nabi Hud sebab budiman memohon kepada Allah agar wanita-wanita mereka dimandulkan sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita yang hamil. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan. Mereka berkata, sesungguhnya Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Hud, kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tetap tidak beriman, maka aku akan kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Ketika mereka mendengar kabar dari Nabi Hud, mereka melemparinya dengan batu. Nabi Hud tetap mengajak mereka selama 70 tahun dan di saat itu mereka terus-menerus melemparinya dengan batu. Ketika Nabi Hud merasa putus asa dengan mereka, beliau berkata, "Ya Tuhanku, Engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum 'Ad, tetapi mereka tetap dalam kekafiran mereka karena kesesatan mereka yang nyata." Selanjutnya sahabat budiman, Allah menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun. Setelah tanah mereka mengering, hewan-hewan ternak mereka binasa. Sementara kebutuhan mereka kian meningkat sehingga mereka banyak yang mati hingga mencapai setengahnya. Delegasi kaum 'Ad, Ibnu Katsir dalam kitabnya berjudul Qisasul Anbiya mengatakan, kaum 'Ad sempat mengirim delegasi ke Baitul Haram untuk berdoa. Menurut Ibnu Katsir, terkait doa yang mereka panjatkan, para ulama tafsir dan ulama lainnya menukilkan sebuah riwayat yang pernah disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang mengisahkan, ketika kaum 'Ad terus menolak dan memilih untuk kafir kepada Allah, maka setelah itu mereka dilanda kekeringan selama 3 tahun tanpa ada hujan sedikit pun, hingga kehidupan mereka terasa semakin sulit. Dan pada masa itu sahabat budiman, jika masyarakat merasa sedang dalam kesulitan, mereka meminta kepada Allah untuk dibebaskan dari kesulitan itu dengan cara mendatangi rumah suci di tanah haram, dan cara itu dikenal oleh seluruh masyarakat pada zaman itu. Saat itu sahabat budiman, tanah haram ditinggali oleh Bani Amalik, yaitu keturunan dari Imlik bin Laut bin Sam bin Nuh. Sedangkan orang yang dituakan di sana adalah seorang laki-laki yang bernama Muawiyah bin Bakar. Dan kebetulan ibunda Muawiyah yang bernama Jalhadah binti Al-Khaybardi juga berasal dari kaum 'Ad. Kemudian kaum 'Ad mengutus delegasinya yang kira-kira berjumlah 70 orang. Mereka ditugaskan untuk berdoa di tanah haram, memohon agar kaumnya segera diturunkan hujan. Lalu sampainya delegasi itu di kota Mekah, mereka langsung menemui Muawiyah bin Bakar dan menceritakan kondisi masyarakat mereka. Kemudian mereka meminta izin kepada Muawiyah untuk menetap di sana untuk sementara. Hanya saja sahabat budiman, di sana mereka dihidangkan dengan minuman keras dan mendengarkan senandung nyanyian dari dua orang yang penyanyi wanita yang memang disediakan oleh Muawiyah. Setelah 1 bulan mereka di sana dan Muawiyah merasa sudah terlalu lama menjamu mereka, ia juga tidak enak hati dengan para penduduk haram lainnya. Maka ia berkeinginan agar para delegasi itu segera pulang. Tapi tentu saja ia juga tidak sanggup untuk mengusir para delegasi itu secara langsung. Maka ia pun membuat syair yang menyinggung mereka agar segera pergi dan menyuruh dua orang penyanyi wanitanya untuk melantunkan syair itu di hadapan mereka. Isi syair tersebut antara lain adalah, "Hai orang-orang yang meminta jawaban, sadarlah dan bangunlah, berdoalah kalian. Semoga Allah mengirimkan mendung esok pagi, hingga bumi 'Ad dapat terkucurkan dengan hujan. Kaum 'Ad sudah tidak mampu berkata-kata lagi akibat kehausan. Kita tidak ingin kehilangan para orang-orang tua, begitu juga anak-anak kecil dan kaum wanita. Kemarin mereka bisa dalam keadaan baik-baik saja, namun sekarang para wanita harus menjadi janda tanpa harta. Kekejaman itu telah datang kepada mereka terang-terangan, tidak takut dengan panah-panah kaum 'Ad yang terhunus. Dan kalian di sini hendak mengubah keadaan itu, namun siang dan malam silih berganti, kondisi tetap sama. Karena delegasi yang diutus tidak mampu menyelesaikannya hingga tidak mendapatkan penghargaan dan ucapan selamat." Lalu setelah mendengar senandung itu, para delegasi tersadar dengan tujuan utama mereka datang ke tanah haram. Maka mereka segera bangkit dan berangkat menuju rumah suci untuk mendoakan kaum mereka. Sesampainya mereka di sana, pemimpin delegasi yang bernama Qail bin Athir segera memanjatkan doa. Setelah doa itu dipanjatkan, Allah menyiapkan 3 awan bagi mereka, awan putih, awan merah,
dan juga awan hitam. Kemudian suara dari langit berseru kepada pemimpin delegasi itu, "Pilihlah salah satu dari awan ini untukmu atau untuk kaummu." Pemimpin delegasi itu segera menjawab, "Aku memilih awan hitam karena awan hitam adalah awan yang paling banyak menyimpan air." Maka dikatakan lagi kepadanya, "Kamu telah memilih awan yang penuh dengan debu dan menghanguskan, awan yang membuat seorang ayah lari ketakutan dan tidak lagi memperhatikan anaknya, awan yang akan membuat semua kaum Ad binasa kecuali mereka yang berada di kediaman Bani Laudah, yakni sekelompok orang dari kaum Ad yang tinggal sementara di kota Mekah. Mereka tidak merasa azab yang ditimpakan kepada kaum mereka di kampung halaman, dan mereka itulah beserta keturunannya yang menjadi kaum Ad generasi kedua." Lalu sahabat budiman, azab Allah terhadap kaum Ad, Muhammad bin Ishaq melanjutkan, "Setelah dipilih oleh Kail bin Athir, awan yang berisikan azab itu tertiup menuju pemukiman kaum Ad. Melihat awan itu, kaum Ad terlihat bergembira. Mereka berkata, 'Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita.' Namun, kegembiraan itu sirna dalam sekejap, karena difirmankan oleh Allah, 'Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, yakni membinasakan apapun yang diperintahkan kepadanya.'" Orang yang pertama yang melihat dan mengetahui bahwa awan itu adalah azab dari Allah adalah seorang wanita dari kaum Ad, seperti diriwayatkan bahwa ia bernama Mahdu. Setelah jelas terlihat olehnya, maka ia pun menjerit dan terjatuh pingsan. Ketika dibawa oleh penduduk lain dan tersadar dari pingsannya, para penduduk bertanya, "Apakah yang baru saja kamu lihat, wahai Mahdu?" Ia menjawab, "Aku melihat ada angin menggulung-gulung dan berkobar seperti api. Di bagian depan angin itu ada beberapa orang ataupun malaikat yang mengendalikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus.'" Quran surat Haqqah ayat ke-7. Sementara itu sahabat budiman, Nabi Hud dan orang-orang yang beriman seperti diriwayatkan kepadaku, mereka telah bersembunyi terlebih dahulu di sebuah tempat tersembunyi. Mereka sama sekali tidak merasakan adanya azab tersebut. Mereka hanya merasakan kenyamanan dan ketenangan. Tidak seperti kaum Ad lain pada umumnya, mereka berterbangan di antara langit dan bumi, serta dihantam oleh batu-batu yang juga berterbangan bersama mereka. Azab kaum di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang kisah pembinasaan kaum Ad tidak hanya pada satu ayat saja, dan tidak hanya satu bentuk saja. Karena kisah pembinasaan itu ada yang disebutkan secara global dan ada juga yang disebutkan secara terperinci. Dari Ibnu Katsir menyampaikan, contoh ayat-ayat yang menerangkan secara global antara lain firman Allah, "Maka kami selamatkan dia, yaitu Nabi Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami memusnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman." Quran Surah Al-A'raf ayat 72. Pula juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat." Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad umat Nabi Hud itu. Quran Surah Hud ayat 58-60. Selanjutnya juga sahabat budiman, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Mukminun ayat 41. Pula juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Maka mereka mendustakannya, yaitu Nabi Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda ataupun kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 139 sampai ayat 140.
Adapun sahabat budiman, ayat dalam Al-Quran yang menerangkan kebinasaan itu secara terperinci, contohnya adalah firman Allah, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, dan itulah sedikit penjelasan mengenai doa Nabi Hud agar istri-istri kaum raksasa mandul dan azab Allah terhadap kabilah 'Ad. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.